Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Husnul Bariyah di sini. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku pada sore hari. Nah, jadi hari ini aku mau masak untuk makan malam nanti ya, Mams ya. Oke, aku masak apa saja, ikutin terus video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komen di bawah juga biar aku bisa mampir ke channel kalian. Dan untuk menu pertamanya di sini aku mau masak pare. Ini udah aku potong-potong ya, Mams ya. Aku beli harganya satu buah 2.000 aja. Kemudian ini untuk bumbunya sudah aku potong-potong. Dan ini untuk campurannya. Jadi aku mau masak si pare ini dicampur dengan telur ya. Sebelum aku mulai masak si pare ini, aku mau campurkan dulu menggunakan garam ya, Mams ya, biar rasa pahitnya itu nggak terlalu pekat nanti kalau udah matang. Nah, ini garamnya udah aku campurkan 1 sendok makan, kemudian aku aduk-aduk sambil si pijat-pijat atau peres-peres dulu ini si parenya biar airnya itu semuanya keluar. Nah, setelah itu aku cuci bersih. Nah, sambil nyucinya juga aku peres-peres juga ini si parenya biar semua airnya itu keluar. Nah, setelah itu aku sisihkan dulu ini dialasi sama piring di bawahnya ya, Mams ya. Kemudian setelah itu aku panaskan wajan. Nah, di sini bumbunya itu cuman bawang putih, bawang merah dan cabai. Nah, setelah itu aku masukkan minyak goreng secukupnya saja. Oh ya, aku mau sapa-sapa dulu bunda-bunda di rumah. Sedang berkegiatan apa hari ini bunda? Bagaimana kabarnya? Sudah masak untuk menu makan malam? Semoga bunda-bunda dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang halal dan berkah tentunya ya, Mams ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nah, setelah itu aku langsung goreng si bumbunya ini ya, Mams ya. Gorengnya itu enggak dengan api sedang saja. Nah, ini setelah bumbunya wangi atau harum, aku pijet lagi ini si parenya biar airnya itu benar-benar enggak meresap ya, Mams ya. Nah, ini udah aku peres. Kemudian aku campurkan dengan bumbu yang sudah aku goreng tadi. Nah, setelah itu aku aduk-aduk dulu. Aku mau tunggu dulu si parenya ini biar matang. Nah, setelah matang, ini aku langsung ceplokin si telur yang tadi. Bunda-bunda di rumah tentunya juga sudah sering atau sudah mahir ya memasak si pare ini. Karena memang ini kata ibu aku, menu pare campur telur ini adalah menu turun-menurun dari zaman dahulu. Dan ini adalah salah satu menu andalan kita sebagai ibu rumah tangga dalam memasak menu untuk satu minggu ya, Mams ya. Nah, jadi alhamdulillah ini udah jadi. Nah, aku pindahin ke piringnya, Mams ya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk icip-icip rasanya juga. Oke, lanjut untuk menu keduanya. Di sini aku ada tempe, kemudian ada sayur sawi dan toge. Ini harganya 1.000 aja aku beli tadi. Kemudian untuk tempenya aku potong bentuk dadu ya, Mams ya, sesuai selera aja. Dan ini untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian nanti aku mau tambahin terasi lombok dan aku mau tambahin ini tomat satu buah. Oke, untuk langkah pertamanya di sini aku mau goreng dulu si tempe ini ya, Mams ya, dengan menggunakan minyak secukupnya saja. Mohon maaf ya, Mams ya, aku ngomongnya itu belibet banget karena memang susah banget ngomongnya ini. Ini juga mic clip on aku sering banget bunyinya gitu kayak motor gitu ya, Mams ya, nggak tahu karena memang udah terlalu lama mau ganti kayaknya. Tapi insyaallah kalau ada rezeki mau beli yang lebih mahal sedikit, karena aku beli mic clip on ini harganya 8.000 rupiah, Mams ya.
Makanya mungkin itu yang membuat suara dubbing aku itu agak gimana, cempreng, terus ada bunyi nying, kayak bunyi motor gitu ya Mams ya. Mohon maaf ya Mams, mohon dimaklumi. Nah oke, kita lanjut ke video Mams. Ini udah aku campurkan bumbunya dan aku udah tambahin terasinya itu ya Mams ya. Kalau orang Lombok itu doyan banget apalagi doyan banget terasi, apalagi dibuat pucing. Nah setelah bumbunya aku goreng dan harum, ini aku yang pertama masukkan dulu si toginya. Kemudian aku aduk-aduk dulu biar si toge ini layu. Kemudian nanti aku mau tambahin, nah ini aku udah tambahin air. Nah setelah si toginya ini mendidih, aku tambahin lagi tempe yang sudah aku goreng tadi. Nah ini yang terakhir, sawi, aku tambahin sawinya karena memang si sayur ini cepat banget lembek, jadi aku masukkannya itu pas akhir-akhir ya Mas ya. Kalau seperti di sekolah itu di kegiatan akhir ada kegiatan awal, kalau di YouTube kan ada intro, kemudian kegiatan sih penyampaian inti, dan yang terakhirnya itu penutupnya. Nah untuk penutupnya di sini aku tambahin garam dan si penyedap rasa. Jangan lupa juga untuk kicip-kicip ya Mams ya, biar kita makannya itu jadi lebih nikmat. Jangan lupa juga untuk diaduk-aduk setelah ditambahkan si penyedap rasa dan garamnya, biar si garamnya dan si penyedap rasanya itu tercampur rata. Nah ini udah aku icip, rasanya juga udah pas. Dan alhamdulillah udah selesai. Mohon dimaklumi ya Mams ya, karena suara dubbing aku ini agak keganggu dengan mic clip on yang aku pakai sekarang. Nah selesai masak, aku mau lanjut unboxing paketan aku. Nah ini sedikit cerita Mams ya, aku order abaya Turki ini 1 minggu yang lalu dan alhamdulillah nyampe dengan selamat hari ini. Dan aku belinya ini lumayan murcek harganya Mams, di bawah 100.000 rupiah. Dan untuk penilaian atau rantingnya di tokonya lumayan bagus, makanya aku check out aja kemarin. Nah bagaimana sih warnanya? Ini aku ambil yang warna hitam ya Mas ya. Alhamdulillah ini adalah orderan kedua aku untuk abaya, tapi ini beda merek. Kalau yang orderan pertama kemarin aku ambil yang Farasi, kemudian yang ini aku ambil yang mereknya itu enggak ada mereknya Mams ya, cuman dibilangnya itu di mereknya itu abaya Turki gitu. Kemudian ini untuk kainnya lumayan tebal, agak keras gitu Mams ya. Kemudian untuk detailnya ini ada busuinya, resleting di depan. Kemudian untuk bagian lehernya seperti abaya pada umumnya. Nah ini aku ambil yang ukuran size M, karena memang ini kalau ukuran abaya itu sebenarnya panjangnya aku itu 140, tapi kalau untuk ukuran abaya itu 138. Ini juga udah lumayan panjang Mams ya. Nah ini pokoknya buat teman-teman yang mau samaan kayak aku, nanti aku mau taruh link pembeliannya itu di description box. Oke, terima kasih sudah menemani aku berkegiatan pada sore hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komen di bawah juga biar aku bisa mampir ke channel kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.